Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Bengkulu, pada periode bulan September 2021, Kota Bengkulu kembali mengalami inflasi sebesar 0,17%. Angka ini mengalami kenaikan dari periode sebelumnya di bulan Agustus, yakni 0,16%. BPS mengungkapkan ada sejumlah sektor yang menjadi penyumbang laju inflasi Kota Bengkulu, salah satunya ialah biaya pendidikan sekolah, khususnya sekolah swasta. Dengan peningkatan inflasi tersebut membuat Kota Bengkulu berada di urutan ke-13 dari 18 kota yang mengalami inflasi di Pulau Sumatera. Uang sekolah, ya, dan juga uang, tapi kalau yang negeri kan memang ada bos ya, namanya di sini. Ini di swasta, itu kan kita juga mengukur juga bukan hanya negeri tapi juga swasta. Ini kan gambaran dari ya, konsumsi masyarakat kita di perkotaan kan. Karena anaknya kan banyaknya pengen masuk di sekolah yang wah gitu ya, yang kualitasnya bagus, ya memang ada peningkatan. Sementara itu, sektor transportasi yang berangsur pulih seiring pelonggaran kebijakan PPKM menjadi penghambat laju inflasi Kota Bengkulu lebih tinggi. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV, Bengkulu.